lapor kan, yang main school. Jadi babi ni jalan lapangnya nak urut muka bau pakai talawa. Minta ujuk ke kawannya yang kat babi ni jalanan. Jadi duduk-duduk kan kalau me bau urut muka alat kawannya daripada nak me umbohnya juga ni konseng. Jadi harga aja lebih. Jadi keuntungan aja lebih raya. Kelapa konseng ketimbang kelapa bulat. Cuba ada padu pasaran ni dah pergi bemar tu. Jadi cuba ada kebetulan di rumah Pina Gelungku dan Belanggang Pegot. Rupanya merupa bank. Jadi dari 2000 BH ke Pegot, ni sampai ini tau. Proses pengolahan kan biasanya dah terima nah yang kelapa kulit, ada yang kelapa bulat. Sampai kemari dikukur, habis dijemur digonseng, kemudian dimasuk ke goni, terus langsung di kapan yang dipesan di pasar, kok pasar di tempat wakji unu dia sesudah dijemur dan wakji. Ini masih akan jadi sesudah dijemur, digonseng, kemudian dimasukkan ke dalam goni pakai plastik. Untuk pegat kari kambing, bisa untuk rendang ayam, standar pakai untuk urung kanduri. Jarak bublo guni-guni, sero pelanggan 10 kilo, nah yang 20 kilo, nah yang per minggu, nah yang menurut kebutuhan. Rutinnya per minggu. Per minggu sekitar 70 kilo, dalam sabo gede. Keuntungan dengan adanya bantuan dana desa mungkin kan, jadinya kita pakai karyawan. Jadi semakin raya produksi tayo kan semakin banyak membutuhkan karyawan. Jadi mungkin dengan banyak membutuhkan karyawan mungkin bisa mengurangi angka pengangguran.